Hasil dengan Persis saya pikir bukan sesuatu yang ini ya, tapi kita saya bilang dari awal belajar kan gitu. Seperti itu ya, memang hasilnya kita seri itu harapannya memberikan motivasi lebih untuk pemain. Dan sementara untuk Persita sendiri kemarin hasil minor, saya bilang juga nggak begitu minor juga, karena Persita tidak tampil dengan hanya 10 pemain kan gitu. Itu akan beda kalau dia akan tampil dengan 12 pemain atau 13 pemain kan gitu. Nggak bisa ya. Oke. Seperti itu tentunya akan berbeda, tapi tentunya Persita sendiri tim yang bagus menurut saya, tim yang kuat dengan pelatih yang cukup berpengalaman, artinya perubahan-perubahan tentunya akan terjadi. Dan PSS dan Persita juga saya pikir sama ya, dalam artian kami baru membangun tim dari awal dengan banyaknya perubahan pemain kan begitu. Persita juga mungkin sama, cuman yang sedikit membedakan bahwa Persita pelatihnya sudah mengetahui pemain-pemain yang dia bawa kan gitu. Sementara saya sendiri masih banyak yang baru dari pemain PSS, dan saya sendiri juga nggak kenal sama dia kan gitu. Jadi ini harapannya menjadi chemistry yang bagus kan gitu. Jadi harapannya untuk pertandingan besok ya sama-sama menarik dan menghibur, itu aja intinya. Ya mungkin saya mewakili pemain berusaha untuk memaksimalkan pertandingan besok. Insya Allah kita bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk PSS. Oke, untuk teman-teman supporter PSS baik BCS maupun Semania, tetap jaga sopan santun di perjalanan, tetap support kami apapun hasilnya kan gitu. Jadi jangan menjadikan sesuatu yang jelas kritikan dari teman-teman itu, mudah-mudahan akan menjadi kami lebih kuat. Tapi apapun itu untuk pertandingan besok, dukung kami, doakan kami, mudah-mudahan kami bisa lolos di babak berikutnya juga. Terima kasih, mungkin itu aja.